Oke. Pada jenis alat yang pertama adalah untuk mendeteksi kebisingan. Oke, Mas. Ini adalah alat yang pertama untuk mendeteksi kebisingan. Pada bagian atas terdapat sebuah LCD untuk menampilkan kondisi terkini mengenai besar kebisingan yang terdeteksi. Dan pada bagian kiri bawah terdapat sensor untuk mendeteksi kebisingan. Dan pada bagian tengah terdapat sebuah saklar untuk mengaktifkan alat ini. Dan pada bagian kanan terdapat tombol reset untuk memuat ulang alat saat sewaktu-waktu terjadi error. Dan pada bagian samping kanan terdapat port soket untuk melakukan pengisian daya baterai pada alat ini. Oke, saya jadi alat telah selesai menginisialisasi WiFi yang tersedia. Dan tanda oke di sini menandakan bahwa alat telah terhubung ke jaringan. Dan parameter yang ada di atas adalah parameter kebisingan yang terdeteksi. Terus menurut saya ini alat mendeteksi kebisingan sebesar 18,1 desibel. Oke, mari kita pantau pada monitoring website yang telah dibuat. Oke. Setelah kita melakukan monitoring, maka selanjutnya kita akan coba untuk mencetak hasil dari monitoring tersebut ke dalam sebuah lembar Excel. Oke, pertama yang kita lakukan adalah memilih jenis monitor yang kita lakukan. Pada kali ini kita akan memilih yang sound level dan kemudian pilih menu report untuk mencetak hasil monitoring. Kita tunggu sebentar hingga muncul halaman report. Oke, setelah muncul halaman seperti ini, maka yang kita lakukan pertama kali adalah memilih tanggal dimulainya monitoring dan tanggal diakhirinya monitoring. Jadi kita bisa memilih rentang pada saat kapan kita akan mencetak hasil dari monitoring. Oke, saat ini adalah tanggal 23 November. Dan diakhiri juga pada tanggal 23 November. Nah, selanjutnya kita klik search di bagian pojok kiri, pojok kanan bawah. Dan pada layar bagian bawah terdapat data yang terkumpul pada saat tanggal 23 November. Dan jika kita klik Excel pada sebelah kiri, maka akan dibuat sebuah lembar file Excel yang memuat hasil dari monitoring pada hari pada tanggal 23 November. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah device untuk memonitoring debu. Di sini terdapat dua buah sensor debu. Yang pertama adalah sensor debu untuk mendeteksi debu yang berukuran kurang dari 100 mg per meter kubik. Dan yang kedua adalah untuk mengukur debu lebih dari 100 mg per meter kubik. Sama seperti device sebelumnya, di sini terdapat sebuah LCD untuk menampilkan parameter dari sensor. Dan terdapat pula sebuah saklar untuk mengaktifkan device, dan terdapat pula sebuah tombol untuk memuat ulang device bila terjadi error mendadak. Oke. Sebelum itu, mari kita buka terlebih dahulu website yang digunakan untuk memonitoring alat ini. Nama alat ini adalah Dust Collector, dan juga device yang digunakan adalah device nomor 2. Jadi kita pilih device debu 2. Oke, telah tertampil halaman pada device debu 2. Untuk yang terdeteksi saat ini adalah 52 mg per meter kubik pada sensor yang sebelah kanan. Mari kita lihat sensor yang sebelah kanan adalah berjenis ZH03B sebesar 49 sekian. Oke, di sini kita lihat nilainya sama seperti yang ada pada LCD.
Jadi menandakan bahwa sensor telah bekerja dengan semestinya. Dan juga sama seperti sebelumnya, kita akan coba untuk mencetak hasil rekaman pada hari ini. Dengan cara yang sama, yakni kita pilih jenis sensor yang digunakan, yakni dash sensor, dan pilih menu report. Oke, kita telah masuk ke halaman report. Yang pertama kita akan pilih tanggal dimulainya perekaman dan tanggal diakhirinya perekaman. Dan kita klik search, dan dengan sekejap keluar hasil rekaman pada hari ini. Dan jika kita tekan tombol Excel, maka kita akan mendapatkan file report atau rekaman dari hasil pembacaan sensor. Oke, ini adalah hasil dari pembacaan sensor pada tanggal 23 November atau hari ini. Oke, sekian demo alat dari sensor debu. Selanjutnya kita akan melakukan demo alat pada sensor intensitas cahaya. Oke, saat ini kita akan melakukan demo untuk device yang digunakan untuk memonitoring intensitas cahaya. Sama seperti device sebelumnya, di sini terdapat sebuah LCD untuk menampilkan parameter yang ada. Dan kemudian terdapat juga sebuah saklar untuk mengaktifkan alat ini. Dan di paling kanan terdapat sebuah tombol untuk mereset device bila terjadi error yang mendadak. Dan sensor yang digunakan adalah sensor untuk mendeteksi intensitas cahaya yang ada di atas device. Oke. Dan selanjutnya pada sisi kanan alat terdapat sebuah soket untuk melakukan pengisian daya baterai untuk alat ini. Oke, selanjutnya kita akan membuka halaman website yang digunakan untuk memonitoring intensitas cahaya. Untuk device yang akan kita lakukan demo kali ini merupakan device ketiga. Jadi kita pilih luxmeter pada hardware yang ketiga. Kita tunggu hingga halaman device ketiga muncul. Oke. Sebentar. Ya. Grafik dari device ketiga telah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian mengenai intensitas cahaya yang diberikan pada sensor. Bisa kita lihat dengan seksama, saat kita menutupkan sensor dengan tangan atau dengan apapun itu, maka nilainya berkurang. Dan ketika kita memindahkan tangan kita, maka nilainya bertambah. Ini menandakan bahwa sensor telah bekerja dengan baik. Dan selanjutnya kita akan pantau perubahan grafik. Saat ini nilai yang tertampil pada LCD berkisar antara 200 sekian lux. Dan pada grafik yang ada juga menampilkan hasil berkisar 200 sekian lux. Dan jika kita tutup sensornya, kita akan coba tutup sensornya, dan lux yang terdeteksi adalah 0 lux. Dan ya, grafik telah menunjukkan penurunan hingga 0 lux. Ini menandakan bahwa pengiriman data antara device dan website telah berhasil. Dan selanjutnya, sama seperti device sebelumnya, kita akan melakukan cetak hasil dari perekaman hari ini. Kita buka menu Luxmeter dan kita buka menu report. Kita tunggu hingga halaman report muncul, dan ya, halaman report telah muncul. Yang pertama kita lakukan adalah memilih tanggal dimulainya perekaman. Kita pilih tanggal 23. Dan kita pilih juga tanggal diakhirinya perekaman. Dan kita klik search. Dan ini adalah hasil dari rekaman kali ini.
Dan jika kita klik Excel, maka kita akan mendapatkan sebuah file Excel yang berisi tentang hasil rekaman sensor pada hari ini. Oke, sekian dari demo device untuk mengukur intensitas cahaya. Selanjutnya kita akan melakukan demo mengenai device untuk mengukur kondisi gas ruangan. Oke, saat ini kita akan melakukan pengujian pada alat untuk memonitoring gas. Sama seperti alat sebelumnya, pada bagian atas terdapat sebuah LCD untuk menampilkan parameter yang terukur. Dan pada bagian paling kiri adalah sensor untuk mendeteksi gas hidrogen. Kemudian di sebelah kanannya adalah sensor untuk mendeteksi gas amonia. Dan sebelahnya lagi adalah sebuah saklar untuk mengaktifkan alat ini. Dan pada bagian paling kanan adalah sebuah tombol untuk mereset atau memuat ulang alat ini jika terjadi error. Dan pada sisi sebelah kanan terdapat soket untuk melakukan pengisian ulang daya baterai yang ada pada alat ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuka website yang digunakan untuk memonitoring parameter hidrogen dan amonia pada alat ini. Alat yang kita aktifkan sekarang adalah alat keempat, device keempat. Jadi kita pilih pada menu gas sensor, kita pilih hardware yang device gas 4. Oke, halaman telah menampilkan grafik parameter pada gas keempat. Terdapat parameter hidrogen dan parameter amonia. Pada LCD, besar hidrogen adalah 0,1 ppm. Dan bisa kita lihat pada grafik juga memberikan nilai sebesar 0,1 ppm. Ini tandanya alat telah berhasil mengirim data hidrogen ke website. Selanjutnya kita lihat pada besar parameter dari gas amoniak. Amonia memberikan nilai sebesar 2, sekian ppm. Dan pada website juga menampilkan nilai sebesar 2, sekian ppm. Ini artinya parameter amonia telah berhasil dikirim dari alat ke website. Oke, selanjutnya seperti pada device sebelumnya, kita akan melakukan cetak dari hasil perekaman sensor pada hari ini. Caranya adalah sama, pilih menu device sensor yang digunakan, yakni gas sensor, dan kemudian pilih report. Selanjutnya pilih ID device yang digunakan, di sini menggunakan ID yang keempat, jadi kita pilih device gas 4. Dan kemudian kita pilih tanggal dimulainya perekaman, yakni tanggal 23 November dan tanggal diakhirinya perekaman juga tanggal 23 November. Dan jika kita klik search di sebelah kanan, maka data perekaman sensor hidrogen dan amoniak pada tanggal 23 November telah tertampil. Dan jika kita klik tombol Excel pada bagian kiri layar, maka kita akan mendapatkan file Excel yang berisi hasil perekaman sensor hidrogen dan amonia pada tanggal 23 November. Sekian demo dari alat-alat monitoring kerja. Semoga bermanfaat dan terima kasih.